Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob SquarePants! Have them drop on the deck and flop like a fish! SpongeBob SquarePants! Ready? SpongeBob SquarePants! SpongeBob SquarePants! SpongeBob SquarePants! SpongeBob SquarePants! Hello, Epic Squad! Gimana kabar kalian? Semoga epic selalu ya. Kamu suka kartun? Pasti suka dong. Nah, bagi kamu yang suka kartun, kali ini tim Epic Wise mau ngebahas karakter-karakter pada serial SpongeBob nih. Kalau kamu yang pernah mengikuti serial kartun satu ini, kamu pasti mengenal karakter-karakter utamanya kan? Sadar atau tidak, pada serial ini karakter-karakternya memiliki sifat yang tidak patut untuk ditiru. Kalian pasti penasaran, sifat buruk mereka tuh kayak gimana sih? Simak terus video kita ya! Hi. Mom, Dad, meet my neighbor, SpongeBob! Hi. Mr. Krabs si tamak. It's true! Pernah jengkel sendiri nggak waktu karakter kepiting ini muncul? Memos. Mr. Krab ini suka banget dengan yang namanya uang. Bahkan, saking cintanya dengan uang, hidung dan telinga Mr. Krab sangat peka banget dengan bau dan suara dari uang. Karena kecintaannya tersebut, Mr. Krab memiliki sifat yang sangat tamak. Sampai-sampai, dia tega banget ngegaji dua karyawannya dengan gaji yang sangat rendah. Parahnya lagi, Mr. Krab tidak segan-segan memotong gaji karyawannya yang melakukan pelanggaran saat kerja. 49.08? That's a penny short! Oh no, not a penny. Help, somebody help us! Plankton si iri hati. Beda karakter, beda juga sifatnya. Are you ready? Are you sure? Okay, the secret formula is plankton. Makhluk kecil hijau ini sangat terobsesi banget dengan resep rahasia Krabby Patty milik Mr. Krab. Plankton selalu berusaha untuk mencuri resep rahasia yang disembunyikan oleh Mr. Krab. Plankton terobsesi banget karena ingin restoran miliknya juga laris manis layaknya Krusty Krab. Tapi kamu tahu tidak? Kalau resep rahasia itu sebenarnya tidak ada loh. Resep rahasia Krabby Patty hanyalah bualan Mr. Krab saja agar Plankton tidak fokus pada restorannya. Yups, akibatnya Cembaket tidak terurus deh. Squidward si pemarah. Sudah jelas dong kenapa dia masuk kategori pemarah? Amazing. Meski dibilang dia yang paling normal dan logis di antara karakter yang lainnya, tapi Squidward memiliki temperamen yang tinggi. Dia sering sekali mengeluh dan tidak menikmati hidupnya. Ya siapa lagi penyebabnya kalau bukan SpongeBob dan Patrick? Do you need a break or something? Huh? Oh no, that was not me, I swear. SpongeBob, it's empty. Tapi pernah dalam satu episode, Squidward merasa rindu karena tidak ada SpongeBob dan Patrick. Ini nih potongan videonya. We might as well rename this town Squidward's Paradise. Or perhaps too much paradise. SpongeBob? Sandy si sombong. Kenal dong sama karakter yang sering kena sensor di TV ini?
sahabat SpongeBob yang satu ini dikenal sebagai ilmuwan yang tinggal di akuarium dalam laut. Selain itu, Sandy juga jago banget bela diri. Tak jarang dia menunjukkan kemampuannya kepada SpongeBob. Oh, I get it. She's Sandy. That's her name. She's also covered in yes. Bersama dengan itu, Sandy juga sering banget pamer penemuannya kepada SpongeBob dan Patrick. Bahkan salah satu episodenya di season 2, Sandy mengeluarkan pernyataan yang rasis, bahwa hewan darat lebih tangguh daripada hewan air. Look, unless you can stay above water for one measly minute, you forfeit the contest and prove that land creatures are better than sea creatures. No way, Sandy. We can take on your challenge. Yeah! We're not afraid of your dumb old... SpongeBob si Nafsu. Ini dia tokoh utamanya. Kalau dilihat-lihat, tidak ada yang salah sama SpongeBob. Padahal karakter ini mewakili nafsu yang dimiliki umat manusia. Nafsu memang biasa dikaitkan dengan dorongan seksual seseorang. Namun, berhubung SpongeBob adalah tontonan anak-anak, jadi nafsu di sini lebih umum. Nah, untuk SpongeBob ini berbeda dengan nafsu pada umumnya, karena SpongeBob memiliki nafsu yang berlebihan dalam suatu hal. Okay, let's see my to-do list. Good work. Misal, dia begitu mengagungkan persahabatan, sampai-sampai sering terjadi malapetaka. Tidak hanya dirinya sendiri yang tertimpa kemalangan akibat nafsunya ini, tapi juga orang lain. Biasanya sih, yang jadi korban Squidward. Now let's see how it looks so far. The... Gary Siput si Rakus. Siput yang mengeong layaknya kucing ini adalah hewan peliharaan kesayangan SpongeBob. Okay. Here we go. Right here. Eight. You gotta finish this food. Selain cerdas, ternyata diam-diam Gary itu rakus banget loh. Maklum, mungkin otak Gary butuh asupan lebih untuk berpikir. Kerakusan Gary terlihat ketika SpongeBob memberinya makanan. Gary selalu merasa lapar meskipun sudah diberi makan oleh SpongeBob. Ini Siput apa kucing garong ya? Patrick si pemalas. Nah, ini dia karakter yang paling keren dan menjadi favorit banyak orang di serial SpongeBob. Patrick si bintang laut ini memiliki kemampuan yang hampir semua orang bisa melakukannya. Coba tebak apa? Nothing. The shell has spoken. Nothing. We can't just sit here and do nothing. Yup, jawabannya adalah do nothing. Patrick paling ahli dalam hal tidak melakukan apa-apa. Bahkan dia pernah mendapatkan penghargaan sebagai makhluk yang paling enggak berbuat apa-apa. Another trophy? Oh great! What's it for this time? For doing absolutely nothing longer than anyone else. Patrick, this trophy's for you! Eits, jangan salah. Meskipun Patrick super duper malas, dia menjunjung tinggi persahabatan dan sayang banget sama SpongeBob. Begitu pula sebaliknya. Is this the Krusty Krab? No, this is Patrick. No, this is Patrick. I'm not a Krusty Krab.